Gelar potensi Jombang di lapangan parkir wisata religi Gus Dur, Desa Kuaraon, Kecamatan Diwe. Sejumlah tenda tempat jualan terbang dan terbalik. Tidak hanya tenda, sejumlah bangunan dari triplek milik Disperindak Pemkab Jombang juga hancur. Gapura yang menjadi pintu masuk lokasi pameran kopi Wonosalam hancur tidak berbentuk. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Tuti, salah satu pedagang kopi di tenda di Disperindak Jombang, mengatakan tidak tahu kejadian yang menghancurkan lokasi berjualannya. Saat tiba, bangunan sudah hancur. Menurut peserta pameran, penyebab hancurnya ini karena tersapu angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Angin, di sana juga banyak yang roboh. Ini lokasi apa sih, Bu? Ini GPC, Gelar Potensi Jombang. Jualan apa ini? Ini cangkruan kopi. Selain memporak-porandakan tenda pameran, angin juga merobohkan billboard di Pasar Citra Niaga Jombang. Billboard di pinggir jalan dalam pasar ini menimpa sebuah bangunan. Robohnya billboard ini diduga karena besinya sudah berkarat dan tidak mampu menahan beban terpaan angin. Saiful Mualimin, CTV.